banget kayak yang gua mimpin itu. Duh, mimpi kita saya terhubung gini ya. Gimana ya? Gimana kalau sekarang kita ke warung aja? Walah weh, meleta ada dua loh. Oh, permen karet. Bu. Oh iya dek, mau pesen apa? Pesan coklat ah. Rasakan ini loh. Gak becus tuh jaga adik kamu. Punya anak buat tanah becus loh. Sabar-sabar loh. Dan yang terakhir, spesifik buat kamu. Masa depan lagi. Apa mereka ini? Datang dari mana mereka? Wah, nenek keren, bisa lawan semua perampok. Nenek emang keren, hebat banget. Cucu-cucu nenek bisa aja. Sekarang giliran aku buat balas dendam. Cia. Mabar, bar si bocil ini. Gak bisa dibiarin ini. Nenek harus telepon polisi. Nenek kan gak punya HP. HP kamu sini. HP? Itu nih, di balik yang itu. Namanya berapa ini? 911 nih. 911. Halo, 911 di sini. Ada yang bisa saya bantu? Halo, Pak Polisi. Ini ada perampok di rumah saya. Apakah sekarang perampoknya bawa senjata? Nah, mereka udah pada tumbang, Pak. Oke. Kita segera ke sana ya, Nek. Mohon Sherlock dulu ya, biar kita mudah ke tempat kejadian perkara. Ini masa kata polisnya sobi cilok? Hah? Beli cilok? Halo, Pak Polisi. Ini nenek saya suruh beli cilok. Hah? Beli cilok? Oh, maksud saya itu Sherlock. Oh, iya Pak. Saya Sherlock sekarang ya. Gimana katanya? Hah? Mau ke sini katanya, Nek? Ya udah. Bantu nenek angkat mereka ke depan. Buat diikat. Ngapain, Nek? Nanti juga polisi ke sini kok. Kamu kalau disuruh orang tua, nurut gak, Pak? Iya, Nek. Yang itu tuh, ikat kakinya. Yang itu. Iya, Nek. Ini kan lagi diikat. Tuh, yang botak belum tuh tangannya. Ya sabar, Nek. Ini juga belum selesai. Kenapa kita gak bunuh aja sih, Nek? Hush! Jangan main hakim sendiri! Soalnya mereka udah ngebahayain kakak beberapa kali loh. Tapi kakak kamu gak apa-apa kan? Dah, jangan bahas dendam! Bahas dendam itu gak baik! Iya, Nek. Aku jadi baik deh. Wah, gak nyangka. Kamu pemberani juga ya, Jar? Kalau gak ada nenek, aku buat mereka jadi Lego. Sok jagoan kecil. Aduh, masa depan gue sakit banget nih ya. Aduh. Hah? Tangan gue diikat. Hah? Tapi gue juga diikat lagi. Hah? Bos? Bos? Bos bangun, bos. Walau weh. Kepala weh sakit loh. Hah? Tangan Owe diikat loh. Hah? Kaki Owe juga diikat loh. Ayo. Kepala gue pusing banget lagi. Tangan gue diikat. Hah? Kaki gue juga diikat lagi. Aduh. Bos, gimana nih, bos? Iya, bos. Gimana ini? Owe pun tak tahu loh. Kalau macam nih, Owe pun tak bisa buat apa-apa loh. Udah bangun nih. Iya, Jar. Udah bangun ya mereka. Kena juga kalian ya. Iya, Pak. Akhirnya kena juga ya mereka. Owe,
satu keluarga di sini loh. Waduh, iya lagi, satu keluarga datang semua. Waduh, jadi saus tartar ini mah bos. Is, udah berapa kali gue lepasin kalian, tapi balik lagi. Hah? Kamu pernah ngelepasin mereka? Iya mah, waktu mama pulang malam itu, aku kasih mereka keluar lewat jendela. Kalian ini ya, udah dibaikin masih baik lagi. Kamu udah telepon polisi belum? Udah apa dari semalam? Tapi kok belum datang-datang ya? Hah? Aduh, mereka telepon polisi bos. Aduh, gua gak mau dipenjara. Coba aja kita ngikutin mimpi kita ya, gak bakal kayak gini dah. Iya, coba kita ngikutin mimpi kita ya, gak bakal kayak gini dah. Alah wey, kalau macam nih, nasi dah jadi bubur loh. Mana perampoknya? Ini pak, perampoknya pak. Iya pak, tangkap mereka pak. Oh, tiga orang ini kan buronan polisi. Makasih ya udah bantu nangkap. Ayo ke kantor polisi sekarang. Enggak, jangan.